Kalau sempurna sih kelihatannya tipis harapan.
karena memang manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, tidak ada kesempurnaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha untuk baik dan benar dalam ibadah kita. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan sudah capek-capek tapi ternyata tidak punya nilai di sisi Allah. Rugi kita. Kenapa kok tidak punya nilai? Karena bisa jadi amalan ibadah yang kita kerjakan karena tidak dilandasi dengan apa? Ilmu. Nah, alhamdulillah kita dituntut sudah. Nah, di penghujung kitab ini pengarang mencoba memberikan satu penegasan kepada kita. Kalau kamu sudah belajar tentang ilmu buat beribadah di dalam menjalani kehidupan ini, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, maka yang baghi likulli syakhsin, maka seyogianya, sepantasnya buat seseorang itu ayam sidak bijarini akmadihi, bahwasanya dia bertujuan, dia bermaksud bijarini akmadihi dengan semua amal-amal yang sudah dia kerjakan itu, wajhallahi ta'ala faqad, tidak ada yang dia cari kecuali hanya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mesti ditanamkan dalam diri kita. Apapun saja yang kita kerjakan semata-mata hanya untuk mencari apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang kita kerjakan adalah untuk mencari ridho Allah. Puasa yang kita lakukan, baik itu puasa yang wajib maupun yang sunnah, zakat yang kita keluarkan, haji yang sudah kita laksanakan, umrah yang sudah kita kerjakan, mengaji kita setiap minggu, setiap hari dan lain sebagainya, bijarihi amalihi wa Allahi ta'ala faqad, tanamkan di dalam dirimu bahwa semua itu yang kita lakukan, amal-amal yang kita kerjakan, tidak ada yang kita cari kecuali adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Hatta yakuna minal mukhlisin, supaya adalah kamu menjadi di antara orang-orang yang apa? Ikhlas di dalam beribadah. Karena sebagus apapun ibadah kita, karena sebaik apapun amal-amal yang sudah kita kerjakan, tiap malam tahajud, pagi duha, baca Quran tiap hari dan lain sebagainya, kita bersedekah, kita haji dan lain sebagainya, tapi kalau itu semua kita kerjakan bukan karena Allah, pahami, tidak ikhlas karena Allah, maka semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal-amal ibadah kita kecuali amal itu dilakukan dengan apa? Ikhlas. Jadi semua harus dilandasi tujuannya apa? Mencari ridha Allah, supaya kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Tidak ada artinya semua nilai kita. Sehebat apapun ilmu yang kita punya, kemudian kita amalkan tuh ilmu, kita dakwah, kita mengajar dan lain sebagainya, tapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Kita rugi nanti ya Allah kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Zuhrun al-Misri di dalam kitab Minhajul Abidin, di penghujung, di akhir kitab itu, beliau juga memberikan pesan. Kata beliau, al-khalqu kulluhum mauta illa al-ulama, wal ulama kulluhum niyamun illa al-amilin, wal amiluna kulluhum muhtarin illa mukhlisun. Masya Allah. Kata beliau, al-khalqu kulluhum mauta, manusia pada hakikatnya dianggap mati. Manusia hidup tapi dianggap mati, illa ulama, kecuali orang yang berilmu. Artinya kalau dia hidup di alam dunia ini, sehat badannya, gede badannya, kuat badannya, tapi gak punya ilmu, paham ya maksudnya? Berarti dia orang apa? Orang yang bodoh, maka dia dianggap sebagai orang yang mati.
hidupnya saja kagak diorangi, apalagi matinya. Sementara ada kalau orang yang berilmu, dia matinya saja masih hidup, dia bahkan bisa menghidupkan orang yang hidup. Padahal jasadnya sudah terkubur di dalam tanah, padahal dia sudah meninggal dunia, tapi ternyata dia bisa menghidupkan orang yang hidup. Siapa mereka ini? Syekh Hasbullah pengarang kitab kita ini, Imam Nawawi yang menafsirkan mensyarahkan kitab ini, para ulama-ulama kita, padahal ratusan tahun dia sudah meninggal dunia, terkubur jasadnya di dalam tanah, sampai sekarang namanya masih disebut-sebut, sampai sekarang masih ada orang membacakan Fatihah buat dia, sampai sekarang di mana saja ilmunya masih dipakai, Allah, berarti dia masih hidup. Kemudian banyak orang yang menziarahi kuburnya. Coba lihat di kuburan-kuburan para wali-wali Allah, para awliya-awliya Allah, para kekasih-kekasih Allah, ketika kita berziarah, Masya Allah, banyak orang yang datang di situ, banyak orang yang ada. Berarti dia menghidupkan orang yang nama itu. Padahal orangnya sudah mati dia, tapi Masya Allah, ini ada orang masih hidup dianggap mati. Kalau tadi mati malah hidup dan bisa menghidupkan orang yang hidup. Ini al-khalqu kulluhum mauta, hidup tapi dianggap mati. Kenapa? Ilal ulama, karena tidak punya ilmu. Wal ulama kulluhum niyamun, sementara ada orang yang berilmu tapi dianggap tidur. Kalau tadi hidup dianggap mati. Kenapa? Karena gak punya ilmu. Nah sekarang orang yang punya ilmu tapi dianggap tidur. Wal ulama kulluhum niyamun, dan orang yang berilmu tapi dianggap tidur, illa amilin, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Punya ilmu, banyak ilmunya, luar biasa ilmunya, tapi tidak mengamalkan ilmunya, sama aja kayak orang tidur. Sama aja kayak orang tidur, padahal kalau bicara ilmu, banyak. Sementara orang yang berilmu dianggap tidur, illa amili, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Berarti kalau begitu, kalau kita tidak mau dianggap orang yang mati, kita harus punya ilmu. Kalau kita tidak mau dianggap orang yang tidur, ilmu kita harus aman. Wal amiluna kulluhum muhtarin, dia. Dan orang yang mengamalkan ilmunya, dia termasuk orang yang rugi, orang yang hina, orang yang celaka. Padahal dia mengamalkan ilmunya. Paham maksudnya? Siapa mereka? Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Jadi predikat yang paling tinggi itu adalah orang yang apa? Ikhlas. Makanya di sini dituntut kita, jangan kita capek-capek sudah pulang kerja, pulang dagang, pulang usaha, seharusnya kita kumpul sama keluarga, sama istri, sama anak, asik nonton kita sinetron, asik kita di rumah, apalagi mendung begini, kita ngaji. Paham ya maksudnya? Kita ngaji, kita udah tinggalin itu semua, kita berangkat ke sini, tapi ternyata yang kita cari di sini laisa billah, bukan karena Allah, tapi kita mencari selain daripada Allah. Enggak ikhlas karena Allah, na'udzubillah min dzalik. Rugi kita jadinya. Luruskan niat kita semuanya, hatta yakuna minal mukhlisin. Semua amal yang kita kerjakan semata-mata mencari ridha Allah, dan itu adalah tidak lain agar kita menjadi orang-orang yang apa? Ikhlas di hadapan Allah. Insya Allah. Wa illa,
dalam sholat kamu, dalam tahajud kamu, dalam seluruh amal-amal ibadah kamu bukan mencari ridha Allah, tidak ikhlas, wa illa fahuwa min ahlir riya, maka masuklah kamu itu terkategorikan sebagai orang-orang yang apa? Riya. Riya itu apa sih riya itu? Riya itu amalan ibadah, perkataan ibadah yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang dia ucapkan itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Semua yang dia kerjakan bukan karena Allah tapi pengen mendapatkan nilai pandangan dari siapa? Dari manusia. Ngaji kita supaya kita ini dianggap orang yang apa? Yang rajin ngajinya, orang yang rajin soleh ibadah, alhamdulillah. Hilang tuh semua amal-amal kita, riya. Merusak amal kita. Ujung saja, ujung. Ada ujung, ada riya. Ujung itu hanya dalam hati, enggak diperlihatkan dalam ibadah. Hanya dalam hati saja, ujung. Kata Nabi, ujung saja, ujung nih. Ini misalnya ini ujungnya. Ini kita dalam hati ngomong perasaan dengan ego buat ngomong yang paling rajin, paham gak? Kayaknya buat ngomong yang paling aktif banget nanti hatinya aja, itu namanya apa? Ujung. Itu namanya ujung. Ujung saja kata Nabi bisa menghancurkan ibadah kita 70 tahun. Hancur tuh rusak ibadah kita gara-gara ada ujung. Itu baru ujung, belum apa? Belum riya. Kalau riya emang ditunjukin, emang ditunjukin, dilihatin supaya orang lihat gerakan ibadahnya dia. Pengen banget dipuji orang. Ngaji muter pak jalannya. Padahal dekat rumah dia, dia muter dulu. Maksudnya beda apa? Biar ditanya sama orang, mau kemana bang? Ngaji bang. Alhamdulillah sama alhamdulillah benar. Ini riya. Syekh Abdul Rahman Sudais di depan Ka'bah dia berdoa, Allahumma tahir amalana minar riya, Allahumma tahir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kadhib, wa ayunana minal khiyana, birahmatika ya azizu ya ghaffar. Masya Allah. Dia berdoa di depan Ka'bah, imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Az-Zudais, 30 juz dia hafal Quran. Dia dipercaya oleh raja untuk menjadi imam. Ketika dia berdoa di depan Ka'bah, yang dia minta, Allahumma tahhir amalana minar riya, ya Allah bersihkan amal-amal ibadah kami dari apa? Bersihkan salat kami dari riya, bersihkan tawaf kami dari riya, bersihkan sa'i kami dari riya, bersihkan zikir kami, seluruh amal ibadah kami dari riya. Ini yang mesti kita minta. Riya ini, maaf ya Pak, kata Nabi, riya ini masuk kategori syirkul Allah. Perbuatan syirik yang paling terkecil itu adalah riya. Riya termasuk syirik. Sementara satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Jadi jangan heran, syirik bukan hanya terjadi di Gunung Kawi. Syirik bukan hanya terjadi di pelabuhan Ratu, datang para normal ini itu. Wajar kalau orang datang ke dukung ke para normal dianggap syirik, tapi ternyata syirik itu bisa terjadi di masjid, syirik itu bisa terjadi di musola, syirik itu bisa terjadi di pengajian. Kapan? Ketika ada riya di dalam dirinya sudah mengakibatkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau syirik dibuat di Gunung Kawi, pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Kagak. Kalau syirik di Gunung Kawi, pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Pantas. Kalau ada orang berbuat syirik di Goa, datang dukun apa?
dalamnya. Paham maksudnya? Jadi hilangkan sifat riya ini. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya. Ya Allah, bersihkan amal-amal, amal-amal bersihkan daripada riya ini. Jangan sampai ada riya. Padahal kalau sembahyang kita sudah janji sama Allah, kita sudah berkomitmen sama Allah dalam janji kita. Sebelum kita baca Fatihah, baru kita mulai dengan takbiratul ihram. Sebelum baca Fatihah, di situ kita sudah membuat satu perjanjian sama Allah. Apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perjanjian kita sama Allah. Kita minta inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya ngajiku, Quranku semua, wa nusuki wa mahyaya, bahkan sesungguhnya hidupku, wa mamati, dan sesungguhnya apa? Matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah karena Allah, untuk mencari ridho Allah. Enggak gitu. Ternyata yang kita cari adalah pujian-pujian manusia. Kalau banyak orang yang nanti sama kita, sombong kita, menganggap kita orang yang paling pintar, kita orang yang astagfirullahaladzim, hilang itu semua. Enggak ada nilainya, semuanya dari Allah. Jadi imam kita, kalau udah ada orang yang suruhnya Al-Baqarah, Masya Allah, tapi kalau turut-turut mengkuliah, Masya Allah, apa yang kita cari? Bersihkan yang kesukaan, bersihkan sifat riya, sifat tunjuk dalam diri kita, sayang-sayang ibadah kita. Kenapa? Hatta yakuna minal mukhlisi, agar kita termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Wa illa, kalau kamu kerjakan itu, fahuwa min ahli riya, maka jadilah kamu orang-orang yang riya. Siapa orang-orang yang riya itu? Alladzina yal'abu bihim syaitan, adalah orang-orang yang memang dipermainkan oleh setan. Setan itu memang yang ganggu, yang begini, yang sembahyang itu yang diganggu. Yang kagak sembahyang diganggu kan? Yang sembahyang yang diganggu. Kenapa diganggu? Iya, kalau yang tidak sembahyang tidak diganggu. Kata setan, gua kagak ganggu aja kagak sembahyang. Tuh yang ngaji, gua ganggu. Tuh yang sembahyang, gua ganggu. Tuh setan kerjanya untuk memutarkan supaya jangan ibadah sama Allah. Berangkat tadi kita penuh dengan perjuangan, nanti apa enggak ya, nanti apa enggak ya, begitu lah kira-kira. Nanti apa enggak ya, ini rumahnya udah bentuk ini ya. Jangan disikin tuh, jangan disikin. Udah, itu depan gue masih ada. Belongin aja Ustaz yang nanya umur. Sekarang pray aja dulu dalam di rumah. Kata siapa? Tapi kata mereka enggak perlu jalan aja. Karena di sana ada rahmat Allah. Amin. Berangkat dilawan setan juga, tonjok kalah setan. Berangkat gitu. Masya Allah, siapin ya sebutan siapin. Berangkat kan? Setan kalah kan? Setan kalah kan? Tapi nyerah kan? Nyerah kan? Tuh. Apa kata setan? Ya udah deh, kalau lu mau ngaji dah. Kata siapa? Kalau lu mau ngaji, tapi kalau bisa duduknya sendirian. Kalau bisa duduknya sendirian, duduk kipas angin. Oh, kata saya kan itu lu nunduk deh, kayak orang paham, padahal. Tapi kita lawan, enggak, kita hajar tuh setan, kalah lagi dia. Kalah tuh setan, gelor kan? Tapi nyerah kan? Nyerah kan? Enggak. Nanti kita lawan dulu, kita di tengah, diri segala macam. Tuh, kita kalah itu setan. Apa masuk dalam diri kita? Iya, kayaknya.
semua manusia ada sombong, jujur, ada sombong, ada ujung, ada riang, ada semua, semua. Ustaz dari sombong. Allah Ta'ala agar nanti pada hari kiamat ketika kamu bisa berjumpa
kalau bisa kata pengarang bahwa ya Tuhan hendaklah kaum itu mendawamkan, melazimkan, mengkontinyukan ala wudhu'i mastata'ah, kalau bisa selalu dalam keadaan apa? Berwudhu. Kalau kita yang wudhu biasanya lima buat ngapain? Pas bayang luar, ngaji wudhu. Halo? Ya Allah, ya Rabbana, jangan keluar kita dari rumah kita kecuali dalam berwudhu. Jadikan wudhu itu sebagai benteng buat diri kita. Nabi Musa alaihissalam tidak keluar dari rumahnya kecuali dia dalam keadaan berwudhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudhu kita mendawamkan wudhu, makan sunnah, ada yang namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu kita. Tadi sembahyang maghrib, kemudian kita belum batal sampai isya. Paham? Kita mau sembahyang lagi, boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? Wudhunya belum batal, tapi sunnah kita untuk apa? Tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu lagi. Tuh. Sunnah kita, padahal kalau kita sembahyang sah, boleh, karena belum batal, tapi tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu itu sunnah hukumnya. Bagaimana cara kita memperbaharui wudhu itu? Yaitu wudhu yang pertama harus sudah dipakai buat sholat. Sekalipun itu sholat sunnah. Sekalipun itu sholat sunnah. Kita sudah pakai dulu. Ya. Sunnah kita mau kerja, mau dagang, mau usaha, wudhu. Ya. Wudhu. Maaf. Takkan usah gini, ada dia bukan sunnah. Gak termasuk. Dulu saya disuruh 40 hari dalam keadaan wudhu. 40 hari dalam keadaan wudhu. Coba rasain. Beda. Artinya setiap kita batal turun, setiap kita batal turun, ternyata hidup dan kehidupan kita berbeda. Karena ada benteng tengah. Orang yang wudhu akhir karena mungkin dikit-dikit memegang perempuan. Iya, tapi terjaga sama dibentengin sama wudhunya. Gak berani ngomongin kasar, gak berani melakukan segala macam. Yang tadinya mau curang, mau nimbang, timbangannya bikin curang, takut karena ada apa? Ada wudhu itu kita diajak sama wudhu, makanya disuruh di sini. Disuruhnya buat ayat rumah dan hendaklah kamu mendawamkan. Dawam itu maknanya kontinu, terus terusan. Kalau bisa kamu terus terusan dalam keadaan apa? Berwudhu mastata'ah jikalau kamu mampu. Apalagi wa yukthiru min zikrillahi ta'ala. Tadi udah disuruh suruh ikhlas. Jangan ada riya, baik sama orang. Kemudian supaya selamat amal kita disuruh mendawamkan apa? Wudhu kita. Wa yunfiru min zikrillah. Berbanyak untuk apa? Zikir kepada Allah. Nih dari pagi sampai jam segini, berapa banyak zikir yang kita baca? Berapa banyak? Gak usah kita zikir yang panjang-panjang. Allah, 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 Allah. Berapa banyak Allah kita baca? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa banyak yang kita baca? Berapa banyak alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi sholawat kepada Nabi Muhammad. Berapa kali kita ternyata kita pantas kalau selama ini kita goyang, pantas kalau selama ini kita gampang gelisah, gampang resah dan lain sebagainya, karena kita tidak menanamkan zikir dalam diri kita. Padahal kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul. Kalau kamu pengen tenang, kalau kamu pengen tentram di dalam hidup dan kehidupanmu, maka perbanyaklah apa? Berzikir kepada Allah. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi, wa zikir bil afkar. Baik zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan juga dengan zikir perbuatan. Masya Allah. Ya. Wa tilawatil Qur'an fi jami'il awqat, khususnya awwalan ma'ari wa akhirahu wa awwalan layli wa akhirahu. Selanjutnya, bukan hanya wudu kamu mendawamkan, bukan hanya memperbanyak berzikir, tapi kalau bisa wa tilawatil Qur'an, perbanyak membaca Qur'an. Yang fi jami'il awqat, pada semua waktu kalau bisa kamu baca Qur'an, khususnya terutama sekali awwalan ma'ari wa akhirahu, pada awal siang dan akhirnya. Awal siang itu maksudnya waktu duha. Akhir siang itu maksudnya baik dan asar dan maghrib, sebelum sudah asar tapi belum. Itu akhir siang namanya, baca Qur'an kita di situ. Kemudian wa awwalan laila wa akhirahu, atau kita bacanya Qur'an itu di awal malam, maghrib baina isyain.
rawatib, ada sembahyang sunnah nawafil. Kalau sembahyang sunnah rawatib, itu sembahyang sunnah yang mengiringi sembahyang apa? Waktu, contohnya qobliyah, ba'diyah. Untuk qobliyah, ba'diyah namanya rawatib. Ada lagi di sini, bukan disuruhnya, bukan qobliyah, ba'diyah, tapi di sini wa ayyuk firat min sholatib nafilah, artinya sembahyang nawafil. Sembahyang sunnah nawafil itu yang mana selain daripada rawatib. Nah, sembahyang nawafil ini dibagi tiga. Ada sembahyang sunnah karena waktu, ada sembahyang sunnah karena sebab, ada sembahyang sunnah tidak karena waktu dan juga tidak karena sebab. Ada sembahyang sunnah karena waktu. Mana contohnya? Tahajud. Karena ada waktu tahajud, karena nggak bisa tahajud dikerjakan di waktu pagi. Duha itu karena waktu, nggak bisa sembahyang duha dikerjain di waktu karena memang ada waktunya. Itu namanya sembahyang sunnah karena waktu. Ada sembahyang sunnah karena sebab. Mana contohnya? Gerhana, salat gerhana matahari atau gerhana bulan, itu karena ada sebabnya. Dia sembahyang sunnah gerhana karena memang sebabnya terjadi gerhana. Tapi ada sembahyang sunnah yang tidak karena sebab, juga tidak karena waktu. Itu yang dikatakan oleh ulama sholat sunnah mutlak. Sembahyang sunnah mutlak. Boleh. Nah, wa ayyukum min sholatin nafilah, perbanyaklah oleh kamu dengan sembahyang-sembahyang nawafil. Bayang itu. Wa istighfar, dan juga perbanyak untuk membaca apa? Istighfar. Wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Banyakin kita istighfar. Nabi saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin sama Allah masuk surga, tidak punya dosa. Dia firallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi ternyata setiap hari beristighfarnya tidak kurang berapa kali? 100 kali Nabi Muhammad beristighfar. Padahal dosanya tak ada. Udah dijamin masuk surga, tapi Nabi begitu banyak. Nah, kita tadi beristighfar, perbanyaklah untuk khususan akhirul lail, terutama di akhir malam. Bangun di waktu malam ketika orang lagi gak ada, gak ada orang, istri lagi tidur, mungkin anak lagi tidur dan lain sebagainya. Kita bangun sembahyang tahajud, kita dikit istighfar, kita mohon sama Allah subhanallah, diri kita istighfar ya. Apalagi disuruhnya wa minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memperbanyak apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita bersholawat ya, sholawat masya Allah, jangan kita sampai itu. Khususnya yaumul jum'ah wa lailatul qadar, terutama sekali hari Jumat dan malam Jumat. Terutama kali itu kirain ini kita hadirin karena besok malam Senin nih. Ini malam Selasa, besok malam Rabu, malam Jumat, malam Jumat. Gua tunggu nih malam Jumat. Kirain hati kita kalau datang untuk menjelang hari Kamis itu, apa itu kirain? Kirain apa? Menyambut datangnya hari apa? Jumat. Karena hari Jumat ini dikatakan oleh Nabi Sayyidul Ayyam Indallah Yawmul Jum'ah. Penghulunya hari-hari itu di sisi Allah adalah hari wa huwa a'zamu min yawmil fitri wa yawmil nahri. Dan hari Jum'at itu lebih mulia dibandingkan daripada Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi Idul Fitri, hari Jum'at itu lebih mulia dibandingkan daripada hari Idul Fitri. Nah, dirangin nanti kita ya Allah.
dan aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat buat orang yang melakukan hal itu. Nabi yang bersaksi nanti di hadapan Allah. Dia Nabi Allah, benar ya Allah, dia adalah umatku. Masya Allah. Yang ngakuin siapa? Yang ngakuin? Ini yang kita perlu. Kalau ada orang ngakuin, ya, beda nih, ngakuin sama diakuin. Beda gak? Beda. Kalau ngaku, gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang kalau ngaku. Ya, ngaku mah gampang. Gue kenal sama Jokowi. Tahu Jokowi kenal sama gue kata. Arti itu ngakuin. Dia ngaku boleh. Tapi yang susah itu diakuin. Ini yang berat. Nabi yang berjanji, aku akan berkata. Aku akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Faman fa'ala dalika. Barang siapa yang membaca selawat kepada aku nanti. Insya Allah. Bukan hanya bersaksi, tapi apa? Wasafian, memberikan apa? Safaat ya Allah, ya Masya Allah. Terus apa lagi disebutnya? Wa minat du'ani khususan bil asbani, dan berdoa kepada Allah, memperbanyak khususan bil asbani, yang terutama sekali ketika di dalam bepergian. Ketika kita di dalam bepergian, perbanyaklah itu kita berdoa. Wa maja ya, dari di tempat-tempat kebaikan kita berdoa dan juga ketika kita di dalam keadaan yang dalam keadaan penuh kegelisahan, banyaknya kita berdoa kepada Allah. Mau bepergian, apalagi mau pergi umroh, mau pergi haji, Masya Allah. Nabi Pak, mohon maaf, Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi. Kita bisik, kata Umar bin Khattab, kalau bahasa kita begini, ini hadisnya ada dalam Riyadhus Shalihin. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah minta izin. Ada apa ya Umar? Saya mau ke Mekah. Ngapain umroh? Saya mau umroh. Oh, engkau mau umroh? Iya. Kalau engkau mau umroh, Umar, tolong ya Umar. Apa kata Nabi Muhammad? Sarikni la tansani fi du'aika. Sarikni fi du'aika. Tolong jangan engkau lupakan wahai Umar. Satukan aku di dalam doa-doa nanti di sana. Yang minta doa siapa? Yang minta doa? Nabi. Nabi minta doa kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar pengen pergi menuju kepada Rasulullah. Subhanallah. Makanya salah satu di antara doa yang tidak ditolak adalah orang yang akan berpergian, terutama kemana? Haji dan umroh. Nah, di sini disuruh perbanyaklah kamu minta doa. Ya, berdoa ya bil asfar dalam bepergian, memajami khair wa inda sidatil qur, ya, dan juga di tempat-tempat lainnya, hanya gitu. Perbanyaklah oleh kamu berdoa dan perbanyaklah oleh kamu minta doa kepada siapa saja, karena kita tidak tahu dari mana doa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi banyakin berdoa dan juga banyakin apa? Minta doa. Banyakin kita minta doa sama orang. Gak mesti harus dengan ustaz, gak mesti harus dengan kiai, dengan siapa saja kita minta doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan kita juga banyakin berdoa buat diri kita, buat istri, buat anak-anak kita, anak-anak kita, doain kita. Maaf ya Pak, doa ulwadihi liwadadihi kedua'in Nabi liwadadihi. Kata Nabi dalam satu hadis, doa ulwadihi, doanya orang tua liwadadihi untuk anak-anaknya itu kedua'in Nabi liwadadihi. Seperti doanya Nabi untuk siapa? Umat. Doanya orang tua kepada anak-anaknya itu sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Artinya doa tentang dia mustajab. Doanya para nabi itu mustajab. Masya Allah. Apalagi disuruhnya kita wa minasya, dan juga di dalam berpuasa khususnya fil ayyam al fadilah. Ya. Tadi sudah dituruh kita sholat sunat muda, sudah baca Quran, sudah salawat. Nah terus wa minasya dianjurkan kita juga ya untuk banyakin apa? Puasa. Ini maksudnya puasa? Puasa khususnya fil ayyam al fadilah, terutama di hari-hari yang utama, di hari-hari yang baik. Mana al-ashhurul hurum seperti di bulan-bulan haram wa yaumil
pemirsa, dalam satu tahun itu hanya 5 hari yang kita tidak boleh berpuasa. Dalam satu tahun hanya 5 hari yang tidak boleh berpuasa. Yang pertama adalah Yaumul Idul Fitri. Yaumul Fitri yaitu pada hari raya Idul Fitri. Tidak boleh kita haram hukumnya kita berpuasa pada hari apa? Termasuk puasa Qadha tidak boleh di hari apa namanya? Di Idul Fitri. Bahkan kemarin di dalam bab nazar yang tidak boleh dia melihat yang menazarkan dirinya berpuasa pada hari Idul Fitri tidak boleh dia. Padahal dia nazar, entah mau nazar di hari Idul Fitri mau puasa tidak boleh. Ini kita nazar. Yang kedua pada hari Idul Adha tidak boleh kita berpuasa di hari itu. Kemudian yang ketiga, keempat dan kelima adalah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Itu yang disebut dengan Yaum Tasyrik. Hari Tasyrik tidak boleh berpuasa. Jadi hanya 5 hari ini saja yang kita diharamkan tidak boleh. Selainnya boleh. Apa saja boleh. Nah, perbanyaklah kita untuk memperbanyak puasa sunnah. Nangis karena takut kita kepada Allah karena dosa-dosa kita.
setelah berbuat dosa, Nabi Adam sebelum dikeluarkan dari surga ke dunia, ternyata Nabi Adam dikasih segelas air oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh minum Nabi Adam. Ketika diminum oleh Nabi Adam ini kaget. Kenapa? Airnya begitu nikmat. Airnya begitu luar biasa. Selama di surga tidak ada minuman seenak itu. Lebih nikmat dari zam-zam, lebih nikmat dari teladan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Sampai-sampai Nabi Adam bertanya, ya Allah, ini air apa? Selama saya ada di surga, saya belum pernah merasakan ada air nikmat seperti ini. Apa jawaban Allah? Adam, itu adalah air matamu ketika engkau bertobat dan memohon ampun kepada engkau. So, ya, jadi air mata kita ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Termasuk adalah air wudu. Makanya kata ulama-ulama fikih, makruh hukumnya kalau kita berwudu kemudian dia lem, dilap, jangan dilap, jadi dia basah. Kadang-kadang air ini itu akan menjadi tetesan di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, masya Allah. Nah, kemudian apalagi disuruhnya, ya wa ayu lazimat taqwallahi ta'ala fi jami' ahwali zahir wa batinah. Fa inna Allah yuhibbul muttaqin, dan hendaklah kamu melazimkan diri kamu untuk bertakwa kepada Allah fi jami' ahwalihi, pada semua perilakunya zahir wa batinah, baik yang zahir maupun batin. Fa inna Allah yuhibbul muttaqin, karena sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu intisarul awamir wajtinabu nawahi. Orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan wa ayya udaran aziyatil khalqi. Dan selanjutnya haruslah, hendaklah orang yang ini yang sudah mengamalkan ini semuanya, ayya udaran aziyatil khalqi, yaitu hendaklah dia menjauhkan daripada menyakiti makhluk. Bukan menyakiti manusia nih, tapi makhluk semuanya. Manusia makhluk bukan? Binatang? Oh, pohon-pohonan? Makhluk. Jadi artinya, hendaklah kamu menjauhkan diri kamu daripada perbuatan, berbuat apa namanya, menyakiti makhluk-makhluk Allah. Gak boleh kita menyakiti makhluk Allah. Sekalipun itu adalah apa namanya, yang hina. Wa anita sabubi fiha bi ghairi haq, dan membuat sebab di dalam menyakiti makhluk itu tanpa ada hak. Wa ayyuh rizwa nafsahu manis taqa'a min hukukillahi ta'ala, dan haruslah dia membersihkan dirinya, ya dirinya sendiri, semampunya dia daripada hak-hak Allah, semampunya dia untuk urusan dia sama Allah, ya sekuatnya, ya. Jangan memaksakan diri kita mengawali kita ini usaha, tapi nanti ada kebosanan buat diri kita, ya. Wa hukukil khalqi, dan juga daripada hak-hak makhluk, qabla khurujihi minad dunya, sebelum dia meninggal dan meninggalkan daripada alam dunia, ya. Walau bil musamahati min ahliha, dan walaupun dengan memaafkan daripada yang mempunyai hak-haknya itu, wal yusi bidzalika, dan juga dia harus mewasiatkan hal yang demikian itu. Iza lam yatamakkan min hufi ayatihi, bila ia tidak bisa daripada memaafkan pada masa hidupnya, waliyakun hafizan ala al-mu'ti dan ma'asiya Allah ta'ala, maka hendaklah dia juga harus apa? Hafizan loba ala al-mu'ti dan ma'asiya Allah, berusaha untuk menjauhkan daripada berbagai maksiat kepada Allah. Kal kazibi, seperti dusta, wasahad al-kizur, seperti bersaksi yang palsu, wal aiman al-fajir, seperti bersumpah-sumpah yang palsu, wal khawdi min aradin nas, dan tidak menjatuhkan orang, membicarakan orang tentang harga diri orang itu, ya. Wal ifsadi fi ma bainahum, dan juga tidak boleh kita berbuat kerusakan di antara manusia-manusia yang lain. Wal hasad, enggak boleh hasad. Apa hasad? Hah? Dengki, ya. Enggak boleh kita punya hasad. La hasada illa fil ajbis nataini, enggak boleh kita hasud kecuali kepada dua hal. Hanya dua hal yang boleh kita iri, yang lain tidak boleh. Hasud itu dosa yang pertama terjadi di muka bumi, di antara tiga dosa itu. Al-hasad, kata Nabi, innal hasada yaqudul hasanah. Sesungguhnya perbuatan hasud dengki itu adalah dapat merusak semua kebaikan-kebaikan kamu. Dan orang yang bisa berbuat hasad itu biasanya adalah orang yang dekat dengan kita. Orang yang kenal sama kita, nggak mungkin orang kagak kenal
sama kita, enggak mungkin. Apalagi kagak kenal, mungkin enggak? Kenal aja, ada apa yang bawa ini, nih orang Bekasi, ada yang ngiri enggak begitu? Kenapa? Jauh. Iya, kagak kenal. Yang hasad ini dicontohkan itu, ternyata yang berbuat hasad siapa? Qabil dan Habil. Qabil sama Habil. Qabil sama Habil bukan orang jauh, saudara. Bapaknya Nabi Adam. Artinya yang bisa terjadi hasil begitu orang yang terdekat sama kita. Tapi kalau anak tidak boleh kita punya sifat hasil, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang hasil sama kita, berarti kita berhasil. Kita termasuk orang yang sukses. Kita termasuk orang yang punya kelebihan. Kalau kita punya, ada orang yang apa? Yang tidak boleh kita hasil sama orang. Paham ya maksudnya? Tapi kalau ada orang yang hasil sama kita, berarti kita punya kelebihan. Sebab orang iri itu biasanya iri sama orang itu, iri sama kelebihannya apa sama kekurangannya? Sama kelebihannya apa sama kekurangannya? Pasti sama kelebihannya, tidak mungkin. Bung iri banget sama dia, apa? Miskin dia? Tidak mungkin kita iri kepada orang yang rendah dari kita. Kita iri kepada orang yang punya kelebihan. Berarti ketika orang punya iri sama kita, berarti kita punya apa? Punya kelebihan. Ini makna hadis kullu zi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang punya kelebihan pasti ada orang yang hasud. Di garis bawah itu kata Nabi kullu zi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang punya kelebihan, setiap orang yang punya nikmat, pasti ada orang yang apa? Hasud. Dan orang yang hasud itu justru adalah orang yang jauh atau orang yang dekat. Orang yang hasud itu orang yang kenal atau yang tidak kenal. Itu yang mesti kita garis bawahi. Yang tak boleh kita punya sifat apa? Hasud, itu yang tak boleh. Ya? Tapi kalau ada orang yang hasud, ya udah. Berarti kita ada kelebihan. Ya, masya Allah. Disuruh kita jangan berbuat itu, enggak boleh kita berbuat hasud. Wa khairu tabi wa liwajib ala ta'ati maulahu, ya sebagaimana yang itu dia harus menekuni atas taat kepada Tuhannya. Wa yusyiru biha ma'atahu mudatan hayatihi, dan dia harus taat pada Tuhannya pada waktu sepanjang hidupnya. Fa asa ya ayyakiya bul mautu wa huwa 'ala bil mardiyah, dan maka mudah-mudahan datang kematian kepadanya, wahwa alam alam limadiyah, dia berada di dalam keadaan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Fayat Allah ta'ala wahwa radhin anhu, masya Allah. Kemudian dia akan bertemu kepada Allah, sedangkan Allah pada saat itu sedang dalam keadaan redha kepada kita. Nas'alullahu subhanahu wa ta'ala wa natawassalu ilaihi bijahi akrami khalqihi alaihi. Ya, dan kami mohon kata pengarang dalam penutupnya, ya, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wa natawassalu ilaihi, dan kami bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bi jahi akrami khalqihi alaihi, dengan keagungan semulia-mulianya makhluknya di sisi Allah, yaitu maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu aminan habib doa'u anna di dunia wal akhirah, ya semoga Allah memberikan pergaulan kepada kami ini dengan keredoannya kepada kami di dunia dan juga di akhirat, khususan minda qabdi arwahina wa fi kuburina wa yaudil fazalil akbar ma'a usulina, terutama sekali Allah redha kepada kami minda qabdi arwahina, ketika Allah mencabut roh kami. Ketika dicabut roh kita ini dicabut, Allah sedang dalam keadaan redha kepada kita. Insya wa fi kuburina, dan juga redha di dalam kuburnya. Wa yaudil fazalil akbar, di dalam hari yang penuh keterkejutan yang sangat besar. Ma'a usulina, bersama dengan apa namanya usulina, ahli-ahli kita, baik orang tua maupun kakek-kakek kita. Wa furu'ina, dan juga anak-anak keturunan kita. Wa awasina, dan juga daripada orang-orang saudara-saudara kami, paman-paman kami. Wa asyakhina, dan juga kepada orang-orang tua-tua kami atau guru-guru kami. Wa ahibbatina, dan juga orang-orang yang kami cintai. Wa muslimina, dan juga orang-orang muslimin. Al-ahya'i minhum.
wal mayyitin, yang masih hidup daripada mereka ataupun yang sudah meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma wa bihamdika, ya Allah, dengan memuji kepada-Mu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Astaghfiruka, dan aku mohon kepada Engkau ampunan. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepada-Mu. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Hamdan wa fi nama-Mu yang kafiru mazidah, dengan pujian yang memberikan dengan penuh segala kenikmatan-kenikmatan. Wa yukafiru mazidah, dan juga yang membagi daripada bertambahnya itu nikmat-nikmat. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, hanya milik-Mu lah segala pujian, kama yang masih dijalani logikan, dan sebagaimana layaknya bagi keagunganmu dan juga zatmu yang mulia, sultanika, kerajaan engkau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Segala puji, segala engkau memberikan rahmat, sejahteraan dan juga keberkahan ala sayyidina Muhammadin, kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdika wa nabiika wa rasulika, yaitu hamba-Mu, nabi-Mu dan rasul-Mu, an-nabiyyil ummi, yaitu nabi yang ummi, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga salah cucuran rahmat dan keselamatan atas daripada keluarga daripada sayyidina Muhammad, wa ashabihi, dan juga sahabat-sahabatnya, wa azwajihi, dan juga kepada istri-istrinya, wa zuriyatihi, dan juga kepada keturunannya, wa ahli baitihi, dan juga ahli baitnya. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim, sebagaimana telah Engkau memberikan rahmat salam serta keberkahan ala sayyidina Ibrahim, kepada sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan juga keluarganya sayyidina Ibrahim, fil alamin innaka hamidum majid, dan juga seluruh alam sesungguhnya Engkau yang terpuji lagi Maha Agung. Alhamdulillah telah